1, 2, 3, fuck it. Hai guys, kembali lagi di video Aesthetic Daily Vlog aku. Dan hari ini aku lagi masak mie instan super mie yang ini, yang nutri mie itu. Aku baru cobain ini yang rasa stik ayam btw. Terus ini juga ada sayurannya, jagung sama wortel gitu. Dan besok aku udah sekolah, jadi ini tuh hari terakhir buat menikmati banyak rebahan di rumah, karena besok udah sekolah. Jadi mungkin bakal lebih produktif besoknya. Oke, dan ini aku lagi bikin sarapan mie ini. Aku mau rebus dulu dan ini udah jadi. Terus aku tambahin timun sama tomat gitu di pinggirnya. Dan ini bumbunya udah aku aduk by the way. So yep, aku mau makan dulu. Terus aku mau nyiapin buku-buku yang besok bakal aku butuhin, kayak buku tulis, buku LKS atau buku paket, sama aku bakal ngejadwal gitu buat ini, buat pelajaran besok sekolah. Terus barang-barangnya aku masukin ke tas. Aku siapin ini malam ini buat besok pagi. Oke, aku jalan bentar mau menuju gerbang sekolah gitu. Dan ini aku udah sampai di sekolahan. Aku mau ke kelas aku, naik tangga juga gitu, karena kelas aku ada di atas. Ini pemandangan taman kalau dari lantai 2 alias lantai atas. Nih, kelas aku udah mau nyampe. Masih pagi banget, jadi kayak masih sepi gitu di kelas aku. Karena sekolahnya dibagi 2 shift, jadi aku karena absen awal-awal, jadi aku kebagian shift pagi. Ini hari Senin, jadi pakai baju OSIS sama jas. Terus ini pelajarannya lagi pelajaran bahasa Inggris. Sekolahnya itu kayak cuma beberapa jam, mungkin 2 jam atau 2,5 jam gitu. Terus abis itu langsung pulang. Terus ini aku kedatangan paket dari sekarang, dan ini isinya apa aku bakal buka dulu guys.
Terus ini dia isinya ada body scrub, body ada shower scrub sama body lotion. Ini produk terbarunya Scarlett gitu, yang body lotionnya sama ini ada stiker lucunya dan beberapa variannya. Ini varian terbarunya Scarlett gitu guys. Oke, bagi yang pertama aku bakal review dulu body scrubnya. Ini udah BPOM dan non-test on animal, jadi produknya 100% aman guys. Terus ini aku dikirimin body scrub yang varian romansa. Ini aku bakal buka dan di dalamnya itu masih segelan gitu, jadi aku harus buka segelnya dulu. Ini dia body scrubnya, ini tuh halus kalau diaplikasiin ke kulit, jadi gak bikin kulit iritasi. Wanginya juga enak, dan ini ada butiran-butiran halusnya yang dapat mengangkat sel kulit mati gitu. Next ini ada sabun mandi atau shower scrub, ini yang pomegranate. Ini juga udah BPOM dan non-test on animal juga, jadi 100% aman. Terus di dalamnya ada buliran-buliran warna-warninya, itu gunanya juga buat mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit juga. Ini tekstur sabunnya cair, tapi nggak cair-cair banget dan nggak terlalu kental. Ini juga halus, jadi nggak kasar ke kulit. Produk selanjutnya ini ada body lotion yang varian freshy, ini yang warna kuning gitu, dan ini juga sama ya, udah BPOM dan udah dan non-test on animal, jadi 100% aman juga. So ini ada kayak open close nya gitu, jadi kalau kalian close ini gak, kalau kalian pencet gak bakal keluar, jadi aman kalau misalnya kalian bawa pergi-pergi gitu. Dan kalau kalian open terus kalian pencet itu bakal keluar gitu, jadi kayak ada pengunci tutupnya. Ini juga lembut dan wanginya enak banget. Ini juga lembut ke tangan, gak lengket dan mudah meresap gitu teksturnya. Jadi kalian harus pakai rangkaian dari Scarlett ini secara rutin untuk hasil yang maksimal guys. Dan semua produknya harganya Rp75.000, link ada di description box. Dan ini ada before after, sebelum dan sesudah pakai produk Scarlett. Ini aku pakai baju batik itu buat hari Sabtu nih. Dan abis itu aku pulang sekolah, dan pulang sekolah aku mau makan buah. Ini ada buah apel yang udah aku cuci dan udah aku potong-potong, udah aku cuci bersih. Ini aku mau makan apel ini sambil nonton YouTube atau enggak main HP gitu. Ini udah sore menjelang malam tuh, dan sekarang aku lagi ada di bakery alias toko kue karena aku mau beli pizza sama roti-rotian gitu. Sebenarnya aku kesini karena adik aku mau kesini, jadi aku ngikut aja di aku ikut. Kita lagi bayar di kasir guys. Ini yang aku beli, ini ada pizza jumbo sama pizza kayak yang cuma satu potong gitu nih. Terus ini ada cupcake, ini cupcake tapi isinya kayak roti brownies gitu. Ini enak banget, kesukaan aku. Aku mau makan pizza yang satu potong ini dulu. BTW ini pizzanya dua-duanya rasa sosis. Terus ini aku makan dan aku belum kasih saus karena lupa gitu. Habis itu aku mau kasih saus pizza ini dan aku ratain sausnya jadi lebih enak karena ada rasa pedesnya dari saus gitu. Saus tomat.
Yang terakhir aku mau makan cupcake brownies ini. Ini juga ada choco chipsnya di atasnya gitu. Ini enak banget dan kerasa banget coklatnya. Browniesnya juga lembut. Dan abis ini aku lagi pergi gitu. Terus aku jajan es krim di sekitar rumah saudara aku karena aku lagi di rumah saudara aku. Dan ya abis itu aku pulang deh, pulang ke rumah dari rumah saudara aku pulang ke rumah aku. Jadi gitu, dan sampai sini dulu video dari aku guys. Thanks for watching. Makasih yang udah nonton sampai sini. Dan jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe bagi yang belum. And see you next time. Bye-bye.